Rocky. Ya, assalamualaikum sahabat kolektor. Selamat datang di channel YouTube Seputar Koin. Pada kali ini saya akan membahas uang koin 50 rupiah yang bergambar burung kepodang yang sekarang ada yang bandrol seharga 250 juta rupiah. Nah, apakah itu benar? Simak dan tonton video ini sampai habis. Sebelum saya lanjutkan, silakan like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Yang pertama, kita membahas desain koin 50 rupiah. Dengan desain sisi depan ada nominal 50 rupiah dan ada gambar burung kepodang dengan nama ilmiah Oriolus chinensis yang penyebarannya ada di seluruh Asia Tenggara hingga India. Dan sisi baliknya ada lambang nasional Indonesia yaitu burung Garuda. Bawahnya ada tahun pembuatan dan tulisan Bank Indonesia. Uang koin ini dicetak di tahun 1999 sampai 2003. Dari segi bahan, koin ini berbahan aluminium. Koin ini memiliki berat 1,36 gram serta berdiameter 20 mm dan punya ketebalan 2 mm. Harga. Untuk harga, ketika kita mencari di mesin pencarian salah satu aplikasi marketplace, harga yang tertera sungguh sangat fantastis, yaitu 250 juta rupiah. Apakah itu hoax atau fakta? Meskipun harga yang dicantumkan adalah hak penjual dan tidak salah, namun menurut saya pribadi tindakan tersebut adalah pembodohan. Karena uang koin ini di kalangan kolektor yaitu antara 300 sampai 1000 rupiah tergantung kualitas koin ini. Jadi sebelum membeli atau mengkoleksi uang kuno, untuk lebih baiknya bertanya ke komunitas grup kolektor agar tidak tertipu. Sekian pembahasan uang koin 50 rupiah kali ini. Jika konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe guys.